Hola, dan karena Tata Steel sedang libur, maka saya akan mereview sebuah game menarik berasal dari turnamen Czech Tour Marienbad yang masih sedang berlangsung antara Grandmaster Islandia Hannes Stefansson melawan Master Internasional Jerman Franz Brauer. Game sendiri cuma berlangsung 25 langkah dan berakhir dengan skakmat menggunakan kuda. Stefansson sebagai putih, game berlangsung dalam tema pembukaan Ruy Lopez, varian Morphy Defense. Gajah A4, kuda keluar, dan Rokade mengorbankan pion. Pion tidak diambil, B5 dimainkan, gajah B3, dan gajah C5. Kuda C3, D6, H3. H6 dan D3. Kuda A5 bermaksud menghilangkan gajah. Kuda E2, Rokade, dan kuda G3. Gajah B6, C3. Kuda makan gajah. Pion makan dan benteng E8. Stefansson mengadu gajah. Hitam menolak benteng B8 dan kemudian menteri D2 bermaksud untuk mengorbankan gajah. Franz Brauer tidak waspada, dia melangkah D5. Stefansson dengan senang hati mengorbankan gajah. Pion makan, menteri makan, pertahanan raja rusak parah. Jadi Franz Brauer berusaha bertahan menggunakan benteng E6. Menteri G5 skak, raja H8, pion makan pion, tentunya menteri makan pion. Lalu kuda F5, ancaman skakmat, kuda E8, dan menteri H5 skak, raja G8, diikuti kuda G5, ancaman skakmat dalam dua langkah. Franz Brauer merespon benteng G6, berbalik menyerang kuda, dan ini merupakan sebuah blunder karena membuat raja terkena skakmat dalam tiga langkah dengan menggunakan kuda, yaitu dimulai dengan menteri skak, raja digeser, menteri kembali skak. Hitam cuma punya satu langkah legal, yaitu benteng menutup skak, tetapi kuda H7 dan raja terkena skakmat.